bantu kita maju. Sebenarnya saya akan memaparkan terlebih dahulu Pak, di mana tugas dan kewenangan kejaksaan itu diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, di mana salah satunya terdapat ada bidang bidang pidana, bidang perdata dan itu, dan bidang ketertiban dan kejaksaan. Nah, dalam hal ini kita membicarakan mengenai bidang perdata itu. Kerugian negara itu terjadi. Kalau belum terjadi, tidak ada tugas jaksa pengadilan. Terima kasih Bapak, antara jaksa dengan instansi yang terkait yang bisa hadir. Jadi ini terus mendampingi suatu instansi supaya tidak terjadi penyelewengan dalam hal penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran ya. Terima kasih. Perlu saya jelaskan bahwa untuk menghindari dari potensi penyimpangan dalam kegiatan yang dilakukan oleh instansi terkait, di sini ada aturan dari Presiden, instruksi Presiden di nomor 1 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Nah, di sini Presiden menginstruksikan bahwa kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan atau pertimbangan hukum yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Nah, kemudian Jaksa Agung di bidang perdata dan tata usaha negara mengeluarkan surat edaran nomor SE02/GS/04/2020 tentang pedoman pendampingan hukum keperdataan pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat. Nah ini karena di tahun 2020 karena adanya pandemi COVID, maka Jaksa Agung Muda Perdata Negara mengeluarkan surat edaran ini. Nah, di mana ada dalam rangka percepatan penanganan coronavirus COVID-19 ini, Presiden telah mengusulkan kepada 10 kementerian lembaga daerah untuk melakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar kementerian lembaga dan pemerintah daerah dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, seharusnya dari instansi pemerintah ini harus dari awal meminta pendampingan kita. Seperti ini yang dilakukan oleh instansi atau kerjasama pejabat lawan dengan instansi dalam pendampingan anggaran, kan mungkin banyak anggaran yang berubah fungsi gitu kita katakan ya, karena pandemi COVID-19 seharusnya untuk ini akhirnya berubah untuk memberikan APD dan lain sebagainya. Ada kerugian negara di situ, maka menurut kewenangan BPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 itu, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di dalam biasanya itu kita alihkan ke tingkat, itu tingkat itu kita sama untuk mengungkap fakta-fakta apa ada yang tidak. Nah, kesimpulan dari pertemuan kita nih tentang pembangkang pendataan dalam praktek anti korupsi ini, ya apa ya kesimpulannya nih? Kalau tidak saling melawan untuk kita melakukan emosi atau pendampingan hukum ya, terhadap kegiatan-kegiatan yang mungkin akan timbul tindakan-tindakan hukum atau pelanggaran-pelanggaran hukum, dan juga bidang jatuh ini punya pelayanan hukum bagi masyarakat siapapun dapat datang ke kejaksaan untuk meminta konsultasi hukum menyangkut keperdataan apapun yang menjadi permasalahan yang timbul di masyarakat. Mari sama-sama datang kejaksaan, khususnya kejaksaan di bawah untuk meminta bantuan hukum, konsultasi hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Dan kalau memang ada beberapa instansi yang memang ada tindak-tindak yang melakukan tindak-tindak korupsi, mari laporkan ke beberapa kejaksaan di bawah, kita siap melayani, siap memberikan pelayanan yang maksimal dan lebih maksimal.